Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sudah lama saya tidak mereaction video daripada FS Channel dan ada requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram, yaitu jarang jumpa ikan patin tempoyak. Ikan patin ini saya suka ya. Tepi jalan macam ni, suami isteri ni kuat kerana anak. Oke, macam sedih lah ni. Oke, jom kita tengok guys. Jangan lupa di subscribe FS Channel supaya lebih giat lagi untuk membuat konten, dan juga konten-kontennya FS Channel ini memang sangat-sangat baik dan bagus guys, karena sharing tentang kebaikan. Dan saya berharap FS Channel ini bisa sampai ke 1 juta subscriber. Bantu di support guys. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke. Ko. Depan kuartal hospital Kuala Lumpur. Ni je tinggal kak? Ke dah ada orang order? Ni orang. Ha? Ada orang order? Ha. Ya. Awak sikit je. Kalau semalam kan tak ni tak laku. Oh ya. Yeah. Oh. Saya sebenarnya orang sak kak. Ha? Yang nak yang nak tujuh ni. Oh. Oh. Aku okay. Cepat eh. Sebenarnya dah 10 je. Ha? Dah 10 je. Kira kadang dua bekerja nanti lama lah sebab nak masak untuk anak pun sebab anak pun masak kan. Anak sakit apa tu kak? Dia buah pinggang. Mungkin buah pinggang bocor. Lepas tu buat rata. Mungkin sebab ibu bapa. Allah Akbar, kenapa dia? Hati dia jadi buka lah. Dia start sakit umur setahun 6 bulan. Allah. Anak sulung? Tak, 6 bulan. Yang lain-lain duduk sini kak? Ah, kat sini lah juga. Terpaksa lah sebab kasanya pun tak ada orang yang sini. Kita buat angkut di sini lah semua. Sini rumah siapa? Tempat rumah apa ni? Rumah Adipa kat sini. Oh. Hari tu saya seorang je dalam niaga sebab dia bau je boleh jalan. Ah. Boleh jalan dulu. Oh ni suami? Haa. Berapa oh. Lama, 4 bulan tu rasanya dia tiba-tiba tak boleh bangun. Tu dia bawa apa tu? Bawa bekas nak cari ambil ikan lah. Oh. Ambil ikan kat mana? Dekat Temenlo. Ni nak pergi Temenlo ni? Temenlo. Kalau habis kena ambil sebab dia... Ulang alik? Haa. Allah. Kalau habis kena memang kena macam tu lah sebabnya. Kat sini kan memang jual ikan yang bukan ikan patin sangkar kan? Betul-betul. Temen lu memang ikan patin sangkar kan? Banyak lah. Oh. Oh. Ni anak anak nombor apa? Yang sulung je dulu. Sebab dia sekolah menengah. Oh. Sekolah menengah yang paling kecil lah yang yang kena ni? Sakit ni? Yang paling kecil lah yang sakit ni. Oh ni? Comel. Okay. Oh, dah dah sihat eh. Waktu niaga jam 7 sampai 10. Allah. Ulama, sedap ni. Eh, sedap ni. RM10. Saya nak minta izin sekejap. Buka boleh tak? Boleh, boleh. Boleh eh. Patin wow. Tempoyak eh. Tempoyak tu dia pakai apa? Durian ke kak? Ha, durian. Durian eh. Sebenarnya saya kan order 7 ni tak adalah saya nak bawa 7-7 ni balik sebenarnya. Saya nak bawa balik 3 je. Yang lagi 4 ni nak minta tolong akak bagi orang boleh? Boleh. Boleh. Kita tahan orang siapa-siapa ke kita bagi orang? Okey. Akak bungkus lah tu. Boleh? Okey. Kalau ikan mentah dekat sana beli berapa tu? RM18 1 kilo. Berapa? RM18 1 kilo. Eh, mahal juga. RM19. Kami takut sebab ni lagi mahal patin daripada ini eh. Daripada ayam kat sana. Kalau adik anak dah sihat nanti pindah ke Temenlu balik lah. Balik ke kampung asal balik lah. Kalau maknanya kalau ada rezeki dekat sini, maknanya kalau berniaga laju. Duduk kat sini lah. Ini pergi ulang alik SKL ni? Setiap seminggu sekali ke apa? Seminggu tiga kali. Oh seminggu tu. Patutlah duduk sini. Kalau ulang alik jadi kos. Lagi. Kos lagi tinggi. Kan kalau bobina rosak tu cuci jadi kos ubat dalam bujang tinggi jam macam tu. Tapi tengok boleh baik cepat ni enggak? Aktif ni. Itu yang nanti buka. Dia kuat lawan. Ah, masya-Allah. Muka dia tak ada muka sakit pun. Ni saya tunjuk gambar dia.
anak ni nama apa, Kak? Nur Iris Maisara. Ya Allah, mata buka. Mata, perut. Ini organ dalam dia dah efek lah maksudnya. Ha, dia dah makan dalam dah. Kenapa eh bisa boleh macam tu? Boleh, tak ada. Ya tu saya bagi itu je, bang. Ha? Orang-orang meniaga tu saya bagi ke. Oh, abang bagi orang-orang meniaga. Boleh juga lagi senang. Ah, lagi. Wah. Makan ke mati, ha? Tak, okey, okey. Okey. Wah. Tak semua makan lah. Dekat abang. Ini sedekah untuk saya, eh. Wah. Okey, mati, bang. Ah, tak apa. Ada dua orang kan? Okey, okey. Ya. Sebab berdua. Ha? Okey ke? Ya. Okey. Kak. Ah, ini rezeki kau hari ni. Ikan batin. Kau macam masuk kau. Eh, okey. Terima kasih. Nasi dagang. Okey. Nasi dagang. Ya, Kak. Ni yang tadi RM70 ada RM100. Eh, tak apa. Yang lebih tu aku ambil. Okey. Betul? Memang niat saya sebenarnya nak datang sini nak beli, bantu akak promosi sekali. Yang ni ada lagi RM500. Hadiah daripada kita punya team, penonton yang selalu tengok video kami. Lepas tu daripada Yayasan Makfirah, team kami Yayasan Makfirah. Sama Kak Fesya. Semoga dengan asbab video kami lepas ni, kami datang beli. Tak payah tunggu lama-lama. Buka okay. Terus tutup. Orang ada tempah awal. Orang ada tempah awal. Rezeki kan, tak tahu. Semoga anak akak tu cepatlah sihat. Kan? Amin. Abang sendiri, alhamdulillah saya tengok okey lah ni. Tapi, dulu badan saya cukup. Ini tengok badan dah. Sakit apa tu sebenarnya? Kencing manis. Eh, guys, kencing manis saraf. Baru dengar saya ni. Eh, macam mana tu? Masih lagi follow up hospital lah. Bawa kereta, siapa bawa kereta? Ya Allah. Boleh? Ya Allah. Oh, ni anak dia. Ya Allah. Saya tengok abang dan akak kuat ni. InsyaAllah. Kuat? Betul? Okay, semoga abang dan akak dipermudahkanlah urusan. Urusan amin, dengan akhirat. Amin. Diberi kesihatan yang baik. Kuat kan? Dengan demi anak-anak. Kami sentiasa doakanlah penonton yang tengok ni nanti, insyaAllah kita doakan bersama lah. Kita doakan selalu buat kawan-kawan yang dekat sana support lah guys. Kita pun nak beransur ni, akak dengan abang pun nak pergi temeluh. Ganggu pula ni. Sama. Okay Kak, hati-hati. Abang hati-hati pergi ke temeluh. Jauh kot tu. Okey, kami beransur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sedekah itu menghapuskan dosa seperti air yang memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betul guys, betul. Okay, dan saya berharap kawan-kawan juga kita doakan semua kesembuhan adik ini dan abang tadi. Ya Allah, Allahumma anta syafi la syifa'a syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Masya Allah, Allah beri kekuatan. Memang Allah Subhanahu wa Taala memberikan cobaan, cobaan kepada hambanya, yaitu hamba itu kuat. Ya Allah Subhanahu wa Taala tahu kadar daripada kekuatan kesabaran kita, ketabahan kita dalam menghadapi cobaan ataupun penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan ingat, apabila Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita sakit, maka Allah Subhanahu wa Taala nak menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita macam tu.
Allah nak melatih lagi kesabaran dan kekuatan daripada akak ni dan abang tadi serta anak-anaknya. Mari kita doakan guys yang terbaik untuk adik Iris tadi dan juga abang suami daripada akak tu. Mari kita fokuskan hati kita dan fikiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, kesuksesan segala usahanya dan keberkahan dalam hidupnya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik guys, buat teman-teman yang ada di daerah sana, alangkah baiknya teman-teman itu membantu mereka dengan membeli, ya kan, membeli daripada ikan patin tempoyak tadi. Tapi kalau kawan-kawan tak makan ikan patin, tak payah, tak apa, bantu sedekah boleh, kan. Nah, kalau kawan yang suka patin ni memang sedap tu. Sedap lah. Saya suka patin kalau kat sini tu di bumbu rujak guys. Bumbu rujak tu sedap sangat. Dan juga bumbu santan tu juga sedap sangat guys. Aduh, jadi nak makan ikan patin ya kan. Oke, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga channel FS Channel ya. Terima kasih dah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.